Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kelas HMF 3033 teori etika dan moral. Ini minggu kelima kita berbincang mengenai teori teleological dan aliran utilitarianism. Kita dah sebut dah sebelum ni, teori teleologi terbagi pada dua. Apa benda? Utilitarianism dan egoism. Yang tu pembahagian lah yang disebut oleh Abdul Rahman Arof. Dan saya tak setuju pembahagian tu sebenarnya. Salah satunya sebabnya egoism bukannya teori moral. Dia lebih pada teori psikologi. Okay. Teori perkembangan moral boleh jugalah. Tapi bukan teori. Nanti kita akan belajar pasal egoism tu sendiri. Yang kita belajar hari ini adalah teori teleological dan satu-satunya lah sepatutnya yang menjadi apa teori di bawah ni hanyalah utilitarianism. Ni hasil pembelajaran, kita akan belajar utilitarianism, pengenalan teori, utilitar tindak, utilitar peraturan, justifikasi teori terhadap dilema moral. Itu hanya ialah hanya dia punya pendetailan semata-mata. Jadi apakah maksud dengan teleologi? Teleologi bukan telur. Telo pun bukan. Telo. Telos. Yang pasti matlamat. Okay, matlamat mengatakan nilai itu betul. Salah satu bergantung kepada kesan. Dia punya keywordnya adalah kesan. Akhirnya apa? Kita bertindak berdasarkan kesan keputusan akhir. Kesan keputusan akhir. Nanti kita tengoklah contoh. Contoh dah ada sini. Tak ada. Sebut kan? Jadi berdasarkan akibat. Dia benda akhirlah. Akibat, kesan, matlamat, semua tu adalah dikira teleologi. Ataupun manfaat, dapat manfaat apa, faedah apa kita belajar contohnya. Yeah. Belajar tak ada faedah, lebih baik tak payah belajar. Walaupun belajar fardhu ain, dia kata. Contohnya lah, kalau macam tu. Yang paling penting dia punya keywordnya, kesan. Kita nak tengok kesan. Jadi kita teruskan tengok cepatnya. Kita nak tengok tak ada contoh . Jadi kita baca contoh. Kita teruskan kepada aliran utilitarianism yang disebut-sebut pengasasnya adalah Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. G.S. Mill atau apa orang panggil Mill jelah kan. Yang tu pula dia panggil Bentham. 1748 hingga 1832, iaitu kurun ke-18. Padahal saya dapati sebelum tu ada dah. Sebelum tu dah ada dah. Kalau nak sebutkan hedonism, zaman, Greek, senada, nanti kita akan belajar salah satu. Utilitarianism berasal daripada perkataan utility yang bermaksud berguna. Okay. Yang asalnya adalah kita tengok kesan je lah. Ataupun dikatakan akhirannya dapat apa. Dia juga sinonim dengan perkataan yang disebutkan kebaikan dan keseronokan maksimal. Kebahagiaan. Maksudnya apa yang kita dapat lah. Jadi ini secara teori je lah. Mengenai teleologi, utilitarianism terbahagi kepada utilitarianism tindak dengan utilitarianism peraturan. Yang ni pun hanya andaian. Pandangan siapa tak apa-apa jelas lagi. Yang paling jelas sekali dia nak bagi beza . Berdasarkan kepada peraturan ataupun berdasarkan pada moral tu sendiri. Sebab apabila kita sebut moral, dia termasuk dengan undang-undang. Ada orang pertikaikan, oh undang-undang is not moral. It is apa benda? Dia hanyalah benda yang undang-undang bertulis. Okay, yang sepatut kita buat ke apa, macam-macam lah dia buat sebutnya. Tapi sebenarnya, bila dia sebut undang-undang, dia dikira undang-undang, dia dikira etika. Etika di bawah kemoralan sosial, nanti kita akan belajar. Jadi dia ada yang berdasarkan peraturan. Kalau bukan peraturan, berdasarkan moral itu sendiri, utilitarianism, tindak. Kita dapat dua. Jadi tak perlu saya jelas sangatlah. Yang paling jelas adalah berdasarkan kepada tindakan itu sendiri membawa maksud kebaikan atau maksud
kebahagiaan maksimum atau maksud, macam-macam maksudlah. Tapi dari segi tak peraturan, berdasarkan peraturan, jangan membunuh kecuali untuk mempertahankan dia. Kita tengok berdasarkan peraturan semata-mata. Kalau kita contohnya, isu lah kita ambil semua isu. Isu di Terengganu ada, ialah ada perompak, nak merompak rumah orang miskin je kan, kaum kaya pun dia merompak. Jadi orang tu pun dia bertindak dengan tangannya, apa yang ada pada dia, ada parang, dia pun bunuh terus yang perompak. Dan orang yang membunuh itu dikenakan penjara. Ya, dibincang penjara hari tu. Dibicarakan. Sebabnya dia hanya merompak je pun, bukan membunuh. Kalau lepas tu orang bincang pula tentang senjata dia. Kalau dia pakai senjata kecil, kita jangan pakai senjata besar. Orang dah ada keadaan macam tu, nak senjata kecil besar pun dia. Ya? Apa yang ada kat tangan lah kan. Kalau sumpit-sumpit tu. Oh. Tiba-tiba baru balik pada apa? Pada hutan. Tengok-tengok orang merompak. Sumpitlah. Fuh. Ya, apa yang ada kan? Jadi itu pun, yalah, tapi kita masih lagi tertakluk daripada undang-undang di sebuah tempat dan negara. Jadi melihat jugalah kepada undang-undang. Apabila kita bicara tentang undang-undang, ianya hanya berkaitan dengan sosial sebenarnya. Yang kita bincang sekarang ni, bincang tentang utilitarianism lebih kepada pendekatan justifikasi moral tersendiri. Bila sebut utilitarianism, dia maksudnya memanglah utility, kegunaan. Tapi kita punya keyword, apa benda ya? Kesan, akibat, keseronokan, kebahagiaan, semua itulah. Ni antara tokoh-tokohnya saya ingin sebutlah. Banyak lagi sebenarnya tokoh-tokoh. Mozi, yang namanya Modi, Jeremy Bentham, John Stockman, Peter Singer. Peter Singer hidup lagi. Ada lagi. Orangnya dah tua lah. Baru ni pun dia dah keluar satu buah buku dan dijual lah. Dekat Malaysia pun ada jual bukunya. Tak ingat nama buku dia apa. Ini kita ambil contoh lah. Kalau kita sebut, tak sebut contoh, kita tak faham. Utilitarian klasik. Okay. Kesedahan yang baik yang dihajatkan dapat memanfaat sepenuhnya oleh insan. Contohnya, Aziz sedang membuat keputusan sama ada menepati temu janji dengan seorang rakan sekolah yang sudah lama terpisah atau menghadiri jemputan ke satu majlis keramaian di tempat kerjanya. Okey, ini apa masalah ni? Dilema mana ni? Aziz nak jumpa kawan sekolah ataupun pergi keramaian. Dua pilihan dia nak pilih. Kawan sekolah ataupun orang ramai. Jadi perkiraan, kalau perkiraan utilitarianism, ini mungkin pertimbangan dia. Kalau kawan sekolahnya hanya seorang je. Kalau yang ialah jemputan keramaian tu ramai. Jadi ramai tu lebih penting lagi kebahagiaan orang ramai. Okay, kesan dia tu lebih daripada kita berjumpa dengan Aziz. Mungkin juga kita boleh terjemahkan, kalaulah kita jumpa yang kawan dia tu, kawan tu dia punya gembira tu terlajak-lajak, yang lain kau kamu datang semua poyor, buat tak tahu je kan. Jadi lebih baik kamu jumpa rakan kamu. Sebab apa? Berdasarkan kepada kesan. Jadi semua tu dia tengok kesan, bukan tengok pada etika asal, tetapi tengok kesan. Okay. Ini contohnya pandangan daripada Mozi. Dia membicarakan tentang impartial love. Kasih sayang yang tidak, cinta lah kataannya. Cinta yang tidak berat sebelah. Kasih sayang tidak berat sebelah ataupun kasih sayang yang seimbang. Boleh juga kan. Yang tak pecah lah. Dia maknanya impartial love ni orang berkatanya bukan tepuk sebelah tangan ramai-ramai. Tepuk-tepuk amai-amai, belalang kupu-kupu. Jadi caranya dia kata, doktrin ya, dia beritahu tentang impartial love. Setiap pada benda yang kita buat tu, kita nak sesuatu. Dan orang pun nak pada kita sesuatu, dia nak sesuatu. Okay. Dia umpamaan bercinta ni, dia nak apa dengan perempuan tu? Lepas perempuan tu nak apa daripada dia?
Nakkan cinta, cinta yang berbalas. Contohnya lah kan. Tak bahagia kalau cinta tidak berbalas. Itu dia punya perumpamaannya lah. Jadi asal manusia dia bila dia bertindak, bertindak berdasarkan kepada, ialah kepada keseronokan, keinginan dia, dan menjauhi daripada keburukan. Ini sebenarnya daripada nature manusia pun sebenarnya. Seorang bayi dia akan suka apabila diberikan apa susu. Dan dia akan menangis apabila kamu cubit dia. Ini geramnya, pipinya tembam-tembam. Kan? Dia pun nangis. Nangis. Jadi itu sejak kecil ni. Tak payah dia ajar pun kan. Kita tahu kita ni nakkan yang kebaikan, nakkan yang keseronokan, tak naklah yang mudaratkan, tak naklah yang menyakitkan. Itu biasalah kan. Lawan pada cinta ni apa? Kecewa. Kebenci. Yang itulah istilahnya kan. Kalau dah kecewa, mengapakah kita berjumpa? Akhirnya berpisah jua. Dia kata tak guna apa rasa, apa keseronokan dulu-dulunya. Sebab kekecewaan tu lebih panjang daripada cinta. Itu dibandingkan. Maksudnya dibandingkan antara dua. Bandingan. Jadi dia kata baik bagi bagi pandangan Mozi. Dia ada tiga ni lah. Sama ada menambah populasi. Dapat cinta. Dapat baby. Meningkat kekuatan dalaman. Lebih kalau dia. Yalah. Bila dia rasa senang hati. Dia nak buat kerja lain pun senang kan. Rasa dan. Orang panggil rasa, bila-bila, yalah, bila tak ada masalah, rasa macam kembang dada gitu. Kan? Dedan. Bila monyok je gitu. Tunduk macam tu. Kan? Ada orang jenis tu. Ke monyok dia gini. Itu gila orang panggil. Kan? Memperbanyakkan harta. Okay. Ini bagi pandangan benda Mozi. Kalau tiga baik ni, ni pandangan Cina lah kot. Bukan semua pun kan. Ia banyak filosofi. Jadi kalau yang buruk, yang tidak menambah populasi, tiada kekuatan, dan tiada pula harta. Buat kerja yang tak ada harta ni, lebih baik tak ada kerja. Kerja apa buat tak ada? Bila buat kerja, habis duit. Kerja apa habis duit? Kerja-kerja kebajikan. Contoh. Tapi itu memang kebajikan nak menyalur kan. Tapi itu pandangan dia. Kalau kerja tak ada dapat duit, lebih baik tak payah buat. Jumpa, pernah jumpa orang jenis macam ni? Saya ada juga kawan jenis macam ni. Dia kata, kalaulah kamu berjumpa, tidak boleh berjumpa seseorang, tetapi tak dapat untung, lebih baik jangan jumpa. Cari yang orang ada duit. Ni biasanya cara macam MLM. Multi-level apa? Marketing. Kan? Sebab dia nak cari duit. Dan dia kerja macam tu. Nak buat macam mana? Itulah apa-apa dia. Jadi, Mencius. Ingat siapa Mencius? Mencius, filosofer daripada Confucius. Yang percaya tentang naturalism. Okay? Setiap dapat apa? Mencius. Dia kata dia percaya tentang semula jadi. Bagi dia impartial love, istilah impartial love. Tak nampak natural. Nature manusia ni apa-apa kebaikan dia buat walaupun tanpa berbalas. Kamu buat baik dengan jiran kamu, kamu harap dibalas atau tidak? Apa yang dia ajar di sekolah? Di sekolah, sekolah moral lah. Pendidikan moral di sekolah. Kita mengajar pelajar-pelajar melakukan kebaikan walaupun tanpa dibalas. Itu kita ajar. Kalau dibalas tu, alhamdulillah. Tak dibalas, macam mana? Jadi kita senyum, maafam. Tak apalah. Kan? Kita asalkan kita buat kebaikan. Okey, ini pandangan Mozi lah. Jadi, berbeza dengan prinsip Jeremy Bentham. Jeremy Bentham ni dia punya penekanan kepada konsep keseronokan dan kegembiraan. Menolak mudarat. Sesuatu yang gembira, yang seronok sahaja yang dijadikan indikator petunjuk bahawa benda tu baik. Main game, seronok tak? Kalau main game seronok, maknanya baik dari segi moral. Kalau main game rasa geram-geram, asyik kalah aje, tak baiklah game tu. Delete lah cepat-cepat. Jadi itulah konsep dia.
Pelakuan yang menghasilkan lebih banyak keseronokan kebaikan merupakan pelakuan yang bermoral. Kiraan dia berapa banyak rasa seronok tu. Okey, berapa banyak rasa seronok. Dan macam manakah untuk mengukur keseronokan tersebut? Jadi bagi pandangan Jeremy Bentham. Bentham lah saya sebut. Bentham berpandangan bahawa kita ni sepatutnya mengejar keseronokan. Ada orang kata tujuan manusia ni dihidupkan hanya keseronokan semata-mata. Ada lagi yang lebih mendalam lagi. Dia kata manusia hidup untuk seks. Belajar pun untuk seks. Ha. Jadi cikgu pun untuk seks. Sebab apa? Dia kata sebab manusia itu nakkan keseronokan. Dia berkawan pun atas keseronokan. Kalau tak seronok, tak nak kawan. Tinggal-tinggal, hai-hai, bye-bye. Jadi, ada perkiraan dia tentang hedonistik. Macam mana nak kira bagaimanakah gembira ataupun tidak. Contohnya, kekuatan perasaan, jangka masa perasaan, banyak tu. Ketepatan perasaan, kedekatan perasaan, kesuburan perasaan, kesucian perasaan, takat perasaan. Dia cuba bandingkan lah berapa banyak seronok berbanding yang tak seronok. Kita ambil contohnya antara KFC dengan Pizza Hut, mana best? KFC. Eh, kamu tak tahu mana kamu seronok kali? KFC. Ya ke? Nanti kan masuk dalam media kan isu pula. Orang kata mana best, tak apa lah. Itu isu lah. Antara budu dengan cencaluk. Okay. Itu pun jadi pertikaian antara ais krim dengan coklat. Ya. Jadi kadang-kadang orang tu dia tahu apa dia suka. Apakah kelebihan dia suka. Nak pergi kedai ais krim. Kena berjalan berpeluh-peluh. Akhir kali dapat ais krim. Okay. Situ ada pertimbangan. Sama ada dapat ais krim dengan peluh. Jadi, peluh tu sikit ke banyak? Banyak. Kalau peluh banyak, tak payahlah cari ais krim tu. Tindakan berdasarkan berapa banyak keseronokan dan keburukan. Jadi, dia kata, peluhnya sikit je. Aikat ais krim kita boleh makan sebanyak-banyaknya. Jadi pergilah. Itu maksudnya perkiraan berdasarkan kepada keseronokan. Boleh juga dia kira, ni boleh baca lah pasal ini panjang kan bar ni. Ni contohnya lah, kita boleh bagi markah terhadap setiap keseronokan kita buat. Ais krim berapa markah kamu nak bagi je kalau tingginya tu 5. Dia sederhana. 4 tu best. 4 tu lagi best. Lepas tu tak bestnya 2. Lepas tu tak best lagi 1. Jadi kamu letak nombor-nombor tu. Kalau kelas yang kira 2 hala, biasanya yang ni saya terus buat aktiviti. Bagaimana kamu nak kira apa yang seronok, apa yang tak seronok. Jadi kita buat matematik. Berdasarkan matematik, math. Kiraan-kiraan, berdasarkan seronok, tak seronok. Tapi tak apa, itu nanti kita buat. Yang ni kita buat untuk rekaman dulu. Okay, jadi kita ada, kalau kita tak suka, ni kita boleh buat. Kalau itu antara kiraan 5, kita boleh buat. Kiraan kosong sederhana. Negatif 1, negatif 2. Tambah, kalau seronok, tambah 2. Tak seronok, apa yang benci kita tak negatif. Apa tolak dia. Saya boleh buat juga kiraan matematik. Max juga lah. Jadi kiraan dia berdasarkan suka dan tak suka. Suka dan tak suka. Ini juga kita boleh bandingkan antara Samsung dan Nokia. Samsung Nokia jauh, Samsung dengan Apple. Kan? Okey. Itu pandangan daripada Bentham. Tapi ada kritikan. Ada kata Jeremy Bentham yang paling jelas sekali diistilahkan sebagai peak filosofi. Nyondo lah kerja. Peak filosofi. Nak terjemah ke? Khinzir falsafah. Falsafah khinzir. Ada orang marah perkataan ni. Kenapa pula, apakah salah khinzir? Sebab dia nyondol. Dia nyondol. Apa yang best dia sondol. Apa yang tak best baru dia tak jalan kan. Dia nyondol je.
Jadi bagi dia, yang dia sondol dia adalah benda-benda seronok semata-mata. Manusia bukan begitu. Okay? Manusia berada di situ. Manusia antaranya sanggup bersusah payah kerana untuk menjaga anaknya, contohnya. Ha, kan? Contohlah. Jadi dapatlah seorang seorang pik di sini. Ha. Kan? Pik. Seorang pik. Seorang pik filosofi. Yang ni pula falsafah daripada John Stuart Mill. Dia baiki balik falsafah daripada Jeremy Bentham. Dia pun menerima apa dia kata pada akhiran. Tetapi dia kata keseronokan bukan hanya setakat sedap makan, sedap minum, sedap tidur. Dia ada lagi sedap lain, benda lain lagi. Dia tolak pandangan dia, kata mengatakan keseronokan kebaikan punya kualitinya berbeza. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Ada yang abstract, ada yang kita tak tahu nak letak markah. Kita tahulah. Yang paling kita tahu, entah. Apa rasionalnya kamu suka makan coklat? Tak ada rasional. Aku suka. Ada orang nak bagi juga rasional. Saya suka coklatnya sejak kecil lagi. Itu rasionalnya. Jadi benda tu tetap terlalu abstract. Satu masalahnya tentang seronok tak seronok ni terlalu abstract. Abstract tu benda tak nampak lah. Susah nak ukur. Jadi kita kata boleh ukur. Tapi dia kata kurang boleh ukur. Yang kedua, kepesek kegembiraan yang paling tinggi itu yang diletakkan, okay. Yang kedua, melihat dari segi kuantiti dan kualiti keseronokan secara bersekali. Ini pandangan Jeremy Bentham. Ada orang kata bahawa perbezaan antara egoism, ingat egoism, egoism dengan utilitarianism. Yang dia kata ada dua, kan? Dia kata egoism tu orang yang nakkan keseronokan yang terbanyak. Berbanding utilitarianism tu terramai. Banyak ramai lain. Banyak contohnya berapa banyak ice cream kita nak? Terramai orang ramai. Kan? Orang ramai. Jadi tidak, sebenarnya Jeremy Bentham dia terbanyak dan terramai dua-dua sekali. Jadi dia kata kalau itu perbezaannya, sepatutnya teori egoism tertolak sama sekali. Tak ada. Semuanya pada utilitarian. Pada utilitarianism. Jadi prinsip dia adalah kuantiti dan kualiti secara bersekali. Dan kuantiti ni bukan sahaja semua bahagia. Susah pun boleh jadi bahagia. Susah payah belajar akhirnya dapat scroll. Itu bahagia. Menangis dah depan mak lah, kan. Ambil scroll tu. Apa terjatuh-jatuh scroll. Tak sanggup aku nak ambilnya. Gembiranya. Air mata ni hanya kerana kegembiraan. Macam-macam istilah lah, kan. Jadi nak menggambarkan bahawa itulah kuantiti. Kuantiti daripada kegembiraan. Hasil daripada bersusah payah. Jadi antaranya lagi, bukan sekadar bersusah payah. Dari sudut pendidikan pun dikira daripada panggil keseronokan intelektual. Yang ni susah nak digambarkan, melainkan kita cakap tentang main catur lah. Apa best main catur? Begitu je, ngadap. Dua jam. Tapi bagi dia best. Itu keseronokan intelektual lah, kan. Main bola sepak. Okay. Satu bola. 14, berapa belas dalam tu? 22 orang kejar. Sepatutnya nak tambah keseronokan, setiap seorang tu kita bagi bola. Tapi tak seronok. Bagi semua orang bola, kan. Dia tak satu tu, ramai-ramai berebut-berebut, kan. Lepas tu takkanlah berebut, semua duduk kejar berkerumun. Dia kena ada atur strategi, baru nampak cantiknya permainan, kan. Jadi kat situ, benda ni yang boleh menggambarkan. Dipanggil keseronokan intelektual. Jadi keseronokan itu bagi dia subjektif. Tentang sejahtera, sihat fizikal, mental, berpendidikan, berakhlak, berkarisma, itu semuanya adalah keseronokan. Seronok menjadi seorang pelajar. Tak seronok. Tak seronok, eh? Ada orang seronok bila balik kampung lah. Orang universiti tu. Kan?
Tu Yusti tu. Ha, mana Upsi? Kan? Ha. Jadi dia ada kesulukan. Dan ada juga yang kebahagiaannya yang rendah. Dia rasa dia bodoh, dia rasa rendah diri dengan orang lain. Kan? Ha. Dia rasa jahil, dia malas. Orang tu rajin je. Ha, kan? Benda ni dapat dibeza kan? Antara seorang dengan persorangan. Adakah kamu seronok dan bahagia dengan pencapaian kamu? Ya, sebab apa? Ha, saya telah masuk universiti. Saya telah dapat scroll. Saya telah. Kan? Walau yang tak bahagia tu. Ha. Cari orang-orang tak nak kita. Kan? Ha. Apa lagi? Duit pun tak ada. Ha, tu semua tu. Itu dia panggil tak bahagia tu. Kan? Jadi kira tak bahagia berdasarkan ya material, keseronokan. Ha, itu kiraan ni lah. Kiraan berdasarkan keseronokan semata-mata. Okey, apa beza pandangan Jeremy Bentham dengan John Stockman? Ini biasa saya bagi soalan peksa. Baik kamu kalau dah faham kan, tentang perbezaan Jeremy Bentham dengan John Stockman. Bentham lebih kepada mencari kebahagiaan semata-mata. Yang lebih lagi, apa yang seronok, apa yang tak seronok. Berbanding dengan mentor Mill, John Stockman, dia katakan kebahagiaan terbanyak, Teramai daripada banyak kali, terbanyak pun sama juga. Tapi ada lagi yang banyak, iaitu daripada keseronokan intelektual. Jadi saya sebut ni, yang ni antara selepas saya bertukar semua speaker. Ini lah pertama ada apa-apa perbezaan. Nak beza kan, tak ada buku yang cerita. Haa, lagi kali ketemu serupa macam ni lah. Haa, boleh baca lah. Kenapa saya nak baca satu-satu, tak perlu kan. Haa, dia kata tu masih lagi aside. Ni dia kata boleh kira. Hedonisme calculus, dia kata. Berdasarkan kalkulator, perkiraan. Hedonisme kan. Haa, yang tu dia kata tak boleh terlalu abstract. Haa, dia kata ada sama, ada beza. Seronok memang dua-dua kejar seronok. Yeah. Dan menolak kepahitan. Ni pula pandangan daripada Peter Singer. Orang yang glamour ni, wakil dalam UNESCO. Orang glamour sangat ni. Orang profesor daripada Australia. Australia. Buku dia berbanyak eh. Antara karya pentingnya Animal Liberation. Kebebasan binatang. Dia kata menganggap bahawa adanya hak asasi binatang. Bukan hak asasi manusia, hak asasi binatang. Jadi binatang sekarang ni dia kalau macam ialah Greenpeace, dia bukan dia tengok pada green tu. Dia tengok binatang tu dijaga baik ataupun tidak. Sampai dia orang buat satu kempen tentang binatang peliharaan yang diletak rantai, yang dipukul. Jadi dia pun buatlah macam lakonan seorang manusia tu diletakkan rantai, dipukul, supaya nampak betapa cruelnya, berapa kejinya perbuatan tersebut. Itu pun ada kempen-kempen mengenai hak-hak binatang. Pernah dengar tak hak binatang ni? Pernah dengar tak dengar? Ada lagi satu yang best ni yang saya ceritanya. Yang ni dibincangkan. Kempen untuk tidak meminum susu daripada Johor pula benda. Switzerland ni. Switzerland pengeksport terbesar kan. Susu. Dia kata apa tau, kita kena boikot susu tu sebabnya dengan secara tak langsung kita berebut minum susu dengan anak-anak lembu. Anak-anak lembu tidak dibenarkan hisap susu semata-mata untuk kita minum. Jadi kamu telah berebut, kamu telah menzalimi anak-anak lembu. Bahkan ada anak-anak lembu tu dibunuh sejurus selepas dilahirkan. Jadi ialah ibu, ya bukan ibu. Kita panggil ibu ke? Ibu lembu. Lembu pun ibu kan? Mak lembu. Tak tahu. Ibu lembu. Ibu lembu, dia tak akan dapat susu dia kalau tak ada baby. Jadi baby tu diperlukan juga. Tapi apabila dilahirkan, dia bunuh. Supaya
kamu dapat menikmati susu-susu daripada Switzerland. Jadi itu pun antara lah hak asasi binatang. Pelik aku dengar kan. Tak pernah masuk berita pula kan. Ha. Itu je satu. Isu tentang buku artikelnya Famine, Affluence and Morality. Ha. Untuk kita berfikir tentang kebuluran. Kenapakah ada manusia yang boleh makan lebih, ada manusia tak boleh makan? Apa masalahnya? Kita tidak berkongsikah? Ha, jadi dia persoalkan. Jadi dia tengok dari segi keseronokan. Binatang nak seronok kan? Kita tak boleh seronok. Kembali kan? Kita nak seronok tapi binatang tak seronok kan? Kembali tu. Jadi beliau sebut tentang hak asasi manusia dengan hak asasi haiwan. Dan kalam dia di UNESCO, di PBB menarik perhatian orang ramai dan mendapat ancaman daripada orang yang menyerang dia. Jadi dia menolak, contohnya golongan-golongan kaya tak sukalah. Takkanlah lembu tu pun jadi isu kan? Lembu tu bukan ada otak pun tapi dia ada perasaan lembu. Bagaimana kita nak tahu perasaan lembu? Tanya Peter Singer. Singa ni bukan penyanyi, nama dia . Dan bukannya singa yang boleh ngaum. Ngaum ke? Singa mengaum. Ya, singa mengaum. Bukan harimau je. Okey, ini contoh dilema. Ni pun saya bagi aktiviti lah. Antara tajuk debat pun kadang-kadang saya bagi ni. Untuk dibincangkan. Tentang isu Pedro dan penduduk peribumi. Yang ni panggil dilema ni disebut oleh Bernard Williams supaya nak menguji bagaimanakah tahap perasaan seseorang apabila menghadapi tentang isu bahagia atau tak bahagia. Seronok ataupun tak seronok. Bersalah ataupun tidak. Jadi dia bawa contohnya ni. Dia kata, bayangkan anda, kamu adalah pelawat negara asing. Masuk dalam hutan, menghadapi seorang pegawai tentera bernama Pedro. Pedro akan melaksanakan hukuman peribumi yang agak bersalah. Kerana peribumi itu telah melakukan pengkhianatan. Walau bagaimanapun, dia bagi pilihan untuk kamu. Kamu nak bunuh seorang, ataupun saya akan bunuh 20 orang. Jadi dia telah melibatkan kamu dengan aktiviti kegilaan dia nak membunuh tu. Kalau kamu membunuh, kamu rasa bersalah. Kalau kamu tak membunuh, lagi bersalah. Lagi ramai lagi akan mati. Jadi apakah pilihan kamu? Debatkan. Contohnya lah, kamu debat habis cerita-ceritanya tak ungkap, semua cerita. Semua lepas tu dibabitkan dengan experience dia. Dia kata, bagi pengalaman aku, bila jumpa mamat daripada orang asli ni, aku geram je. Macam-macam timbul kan. Jadi, persoalannya, sanggupkah kamu membunuh seorang? Ataupun sanggupkah kamu, tegakkah kamu melihat pembunuhan 20 orang? Mana satu pilihan kamu? Kamu sanggup membunuh? Yang ni kalau buat aktiviti menarik sangat. Okay. Macam mana pula dengan pandangan agama? Dalam agama Islam, jangan kita bunuh. Kalau yang terbunuh 20 orang, bukan kita yang bersalah. Itu Pedro. Kan? Itu pula jadi satu perbincangan. Tentang apabila Taliban digertak oleh Amerika Syarikat supaya menyerahkan Osama Bin Laden. Jadi dia kata, walaupun kata rakyatnya ramai mati daripada kita menyerah. Kalau kita menyerah tu dosa kita. Kalau yang ramai mati bukan dosa kita. Itu dosa Amerika. Jadi kamu nak menanggung iman satu. Yang mati ramai-ramai itu bukan tanggungan kamu. Tanggungan Amerika.
Ha, itu antara perbincangannya lah. Tapi itu pun antara perlu difikirkan. Bagaimana dah cara yang paling selamat. Kalau kamu nak selamat, kamu terus kena membunuh. Ha. Dan kamu boleh kata, saya membunuh ini bukanlah dosa saya. Saya dipaksa. Jadi satu perbincangan. Orang yang dipaksa, dia tidak bersalah. Itu pun jadi perbincangan lah, perbincangan. Jadi memang antaranya, contoh ni memang terlalu cukup menarik. Perhatian untuk untuk membezakan kesan dia, manfaat atau tak manfaat, mudarat ataupun tidak. Saya kadang-kadang bagi dua je ni pilihan ni. Bila masuk soalan peza, nak tahu apa dia jawab? Saya bunuh Pedro. Bengong gila. Apa hal pula? Saya bunuh Pedro pula. Orang kata dua ni, kamu nak bunuh Pedro. Aduh. Okay. Walaupun nampak menarik lah akhirnya. Apa orang panggilnya, teori ni ada kritikan. Antara kritikannya, kesundakan kesakitan adalah perasaan, pengalaman perasaan adalah subjektif. Kita tak dapat membezakan, susah nak membezakan mana satu bahagia atau mana satu tidak bahagia. Ini pun jadi permasalahan. Lebih-lebih lagi apabila timbul dilema cinta. Kalau kita teruskan, bahagiakah kita? Sebab bahagia itu selalu subjektif. Kan? Mungkin aku salah memilih. Tersalah memilih orang yang tak sepatutnya. Kan? Ha, itu contohnya. Kalau mak kita tidak merestui, adakah kita bahagia? Takkan bahagia jika tidak mendapat redha pada kedua ibu bapa. Banyaklah cerita-cerita ni, semua cerita-cerita novel. Cerita novel, cerita TV. Real pun ada juga kan. Keseronokan dan kesakitan bukan sahaja subjektif tetapi sesuatunya disangsikan atau kabur. Ha, susah nak beza kan. Betul tak betul? Betul ke Pedro? Antara je tadi lah, istilah Pedro. Betul ke kalau kamu tak bunuh Pedro tu sanggup membunuh? Mungkin Pedro tu baik orangnya. Dia pun tidak sampai hati macam kamu. Ada juga mungkin. Mungkinlah juga. Jangan kamu jawab mesej macam tu. Sakit kepala aku. Banyak sangat jawapan kan. Nak bagi makan berapa? Saya pula jadi kabur. Manusia hanya memburu keseronokan dan membenci kesakitan tidak tepat. Manusia ni bukannya memburu keseronokan. Manusia kadang-kadang nak memburu maruah. Kadang-kadang kan. Manusia itu dia ada prinsip. Manusia itu dia ada agama. Bukan sahaja tengok sonok atau tak sonok. Ini pun kalaulah kita pakai hujah ni, habis bolehlah semua makan dadah. Sonok, kalau sonok, makan. Tak sonok, tinggalkan. Jadi sonok ke makan dadah ni? Dia bukan masalah sonok. Dia akan jadi apa itu? Jadi akan bengong kesorangan. Kan? Tak seronok juga situ. Jadilah kesan-kesan. Jadi manusia harus menjauhi daripada kesakitan tidak tepat. Dan untuk memperoleh sesuatu, pengamalan pun juga perlu. Kita kena korbankan masa. Bersusah payah. Badan pun lesu. Sebab apa? Lesu sebab membuat assignment Dr. Atiullah. Contohnya. Lesu aku. Sebab apa? Kalau buat dengan dia susah nak dapat markah. Kena buat betul-betul. Contoh, dia kata lesu. Tak apa dia kata. Bila dapat A tu, seronok gila. Sebab apa? Susah nak lepas teori. Ya ataupun tidak, kita tengok saksi kan akan datang. Jadi banyak kritikan. Kalau saya baca terlalu banyak kritikan. Cuma kita nak bagi tahu. Saya nak bagi tahu. Kita ni bahasa orang Johor. Saya nak bagi tahu. Kesan ni perlu. Bahagia ni perlu. Hidup tak happy tak seronok. Nak ke nak hidup yang tak happy? Tapi ianya bukanlah
apa panggilnya sebab utama kita nak capai. Bukan sebab utama. Kita perlukan. Tapi kita tak tergila-gila nakkan keseronokan tu. Ada orang nak seronok. Nakkan dia kata keputusan peksa A. Jadi dia sanggup buat apa saja untuk meniru lah, untuk apa semua sekali. Tapi caranya salah, tak boleh pakai. Kamu sepatutnya boleh kata pada diri kamu, walaupun keputusan peksa saya dapat B, tapi saya syukur Alhamdulillah, so Alhamdulillah, itu adalah usaha saya sendiri. Contohnya lah, contohnya. Kan? Adakah kamu diberi peluang untuk meniru? Adakah kamu dapat peluang untuk meniru? Jika kamu dapat peluang tu, adakah kamu akan meniru? Saya pun pernah dapat peluang. Tapi saya buat tak tahu. Sebab apa? Buruk nama, orang dah kenal lah, pelajar terbaik. Setiap tahun, dekat Azhar sana. Lepas tu bukan je pelajar-pelajar Malaysia je tengok kita. Dengan Tok Syekh Harap pun tengok kita. Sebab apa? Tu orang pandai daripada Asia. Dia sebut macam tu, orang pandai dari Asia. Aku nak niru pun segan. Jadi tak tiru lah, tak tiru. Buat je. Buat sebagaimana biasalah. Jadi pun kita pun tahu. Kalau kita jawab dengan sekadar kita tu, insyaAllah boleh lulus walaupun tak terbaik. Jadi kita redha apa yang ada. Seronok kita nak, tapi biarlah dengan penuh maruah. Wallahu a'lam.